Wes, wis pencet. Wes, pencet. Wes. Mohon perhatian kepada seluruh hadirin, tamu undangan, dan seluruh peserta untuk segera menempati tempat yang sudah disediakan. Karena sesaat lagi acara pembukaan seminar nasional dan workshop administrasi perkantoran UNS tahun 2021 akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Prof. Dr. Jamal Wibowo, SHMHUM, selaku Rektor Universitas 11 Maret. Yang kami hormati Dr. Mardiana, MSI, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Yang kami hormati kepada narasumber Bapak Nadiem Makarim selaku narasumber pada acara hari ini. Serta yang kami hormati kepada seluruh peserta yang mengikuti pada seminar hari ini yang insya Allah berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena beliaulah kita mendapatkan nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dan hadir pada seminar nasional dan workshop administrasi perkantoran UNS 2021. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Baik, sebelum acara hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan-sambutan, acara yang keempat penyampaian isi materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, acara yang kelima doa, acara yang keenam penutup. Hadirin yang berbahagia, menuju acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh mahasiswa paduan suara Voka Erudita UNS. Kepada teman-teman mahasiswa Voka Erudita UNS, dipersilahkan mengambil tempat. Dan hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Jamal Wibowo. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Jamal Wibowo selaku Rektor UNS yang telah menyampaikan kata sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Mardiana. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Mardiana selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS yang telah menyampaikan kata sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Budi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Budi selaku Ketua Panitia yang telah menyampaikan kata sambutannya. Hadirin yang berbahagia, menuju acara selanjutnya, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara inti yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Nadiem Makarim. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Nadiem Makarim. Semoga dari materi yang sudah disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, acara demi acara sudah selesai. Acara selanjutnya yaitu membacakan doa. Doa akan dipimpin oleh Bapak Ridwan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Alhamdulillah, semoga dari doa tadi akan mempermudah kita dan mengamalkan apa yang sudah kita dapat materi hari ini untuk kedepannya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, menuju acara yang terakhir yaitu acara penutup. Sebelumnya, saya sebagai pembawa acara izin memohon maaf apabila banyak tutur kata saya yang salah dan yang kurang berkenan kepada Bapak atau Ibu dan seluruh peserta pada acara hari ini. Baik, sekian pada acara hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.